Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lulus ya di kirnya. Nah, ini nanti stikernya kalau ini. Kalau yang kemarin yang Lexus itu ya, yang Lexus lama itu enggak lulus. Karena yang bawanya itu anaknya majikan, jadi bodinya itu banyak goresan, jadi banyak yang apa istilahnya bodinya itu banyak menabrak gitu, jadi nggak lulus. Nah, kalau yang ini alhamdulillah insya Allah lulus. Kalau lulus ya, nanti kalau lulus yang ini yang punya almarhum kakek, nah kalau lulus diganti itunya, stikernya diganti teman-teman. Yang ini dicopot, dikasih stiker baru gitu teman-teman. Kita jalan dulu, ini situasi pagi baru jam 7 ya, kalau di sini jam 7, baru jam 7. Kita jalan dulu, matahari juga tuh udah keluar. Mataharinya keluar. Sudah keluar tuh mataharinya tuh. Ya udah kita jalan dulu, nanti dilanjut lagi. Kita karena jauh sambil nyetir takut ada apa-apa, kita di skip dulu. Ini perjalanannya masih gelap ya, karena pagi ini. Ini situasi pagi jam 7 ini. Masih dingin-dingin ya. Jam 7. Nah, ini teman-teman jembatan layang tol Mekah ya. Ini jembatan tol layang yang Mekah. Ini tebak yang baru. Ini jembatan layang teman-teman. Jadi ini di atas. Kita tuh di atas ini. Jadi ini jembatan layang antara Jeddah Mekah. Baru ini teman-teman. Jeddah Mekah. Kita ganti kirnya itu hampir perbatasan dengan Mekah teman-teman. Oh, ini di bawah. Ya, itu di bawah tuh. Kita di atas. Ini jadi kita ada di jembatan layang di atas. Ini jalan tol layang Mekah Jeddah yang baru teman-teman. Kalau yang lama dulu saya udah pernah bikin vlog ya. Ini jembatan baru layang, jembatan layang antara Jeddah Mekah. Lumayan ramai, sebelah sana ramai lumayan. Pagi-pagi nih baru jam 7 nih udah ramai. Jalan tol gratis ini teman-teman. Nah, ini tempatnya nih teman-teman. Ini tempat kirnya ini. Nah, ini tempatnya ya. Kayak kemarin ini. Kalau yang kemarin Lexus enggak ini enggak lulus ya. Sekarang lagi dibetulin. Nah, yang ini mudah-mudahan yang punya almarhum kakek lulus ya. Di kirnya kita diperiksa dulu. Kalau di sini kir itu diperiksa dulu mobil itu tuh. Ini udah ngantri nih tuh. Sekarang ngantri. Kemarin nggak begitu ngantri teman-teman. Nah, sekarang udah ngantri. Tuh. Ini udah ngantri sekarang. Jadi kalau dipahas di sini tuh, jadi si mobil tuh diperiksa, mungkin ada besinya yang udah jelek di bawahnya, mungkin, mah pokoknya semuanya periksa bannya semua. Jadi di Indonesia juga mestinya kan harus begitu juga sama. Jadi sebelum dikasih plat nomor yang baru itu, si mobil itu diperiksa lampunya, semuanya pokoknya pakai komputer itu diangkat apa bagus apa enggak. Kalau sudah bagus,
semuanya bagus, nanti dikasih stiker di sini yang stiker yang baru, teman-teman. Gitu, teman-teman. Ini sekarang masih ngantri. Saya ngantri dulu ya. Jadi di sini ngantri, teman-teman. Harus sabar ya, ngantri. Bayar juga di sini, kalau kir itu bayar. Nah, kita nunggu ngantri dulu ya, teman-teman. Kita nanti lanjut lagi karena ngantri, masih ngantri. Orang maju sedikit-sedikit, maju. Ini udah deket antriannya. Ini tuh di sini tempatnya, teman-teman. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini yang jalan. Ini jalan nih, antri. Masih ngantri. Alhamdulillah, teman-teman, sekarang dikirnya sudah lulus. Dan ini nih stikernya tuh. Oh, sekarang stikernya jadi dua. Yang lama nggak dibuka nih, ini yang baru nih. Stiker barunya nih, ini stiker baru. Masya Allah, tabarakallah, mabruk, mabruk. Ini stiker baru, teman-teman. Nah, itu yang lama. Ini yang baru. Masya Allah, tabarakallah. Ini baru nih. Jadi rapi kalau yang baru. Karena mobil ini nggak ada apa ya. Jadi mobil ini walaupun tahun 2020 ya, mobil ini apik yang makainya. Yang makainya apik, jadi nggak ada senggolan, nggak ada apa itu. Jadi alhamdulillah ini mobil bagus, nggak ada kendala. Jadi suratnya juga dikasih seperti surat tanda lulus ya. Ada surat tanda lulusnya. Dan juga stikernya, teman-teman. Tanda lulus sama stiker. Jadi ini tanda lulusnya nih, tuh teman-teman, tuh ada nih stempel tanda lulusnya. Oh, semuanya ini ada. Jadi kalau yang lulus bagus dikasih stempel ya, tuh, stempel. Jadi ini mobil bagus,
Tidak ada kendala. Coba saya lihat keluar. Bagus, jadi ini mobil nggak ada kendala ya, bagus. Jadi mobilnya ini alhamdulillah nggak ada kendala apa-apa, alhamdulillah lancar, lulus, dan mobil ini tidak banyak gores apapun. Jadi mobil ini lancar, teman-teman, bagus, mesinnya mulus, bodinya mulus. Jadi sekarang sudah dikasih stiker nih, teman-teman. Ini yang lama, stiker lama ya, yang ini stiker baru ya. Ini baru nih, teman-teman. Jadi dua. Jadi mulus ini mobil. Jadi jangan takut ya, karena mobil ini sudah benar-benar bagus. Jadi mobil ini udah tinggal, kalau yang dibeli udah tinggal dijual ya, karena mobil ini bagus, nggak ada kendala, alhamdulillah. Mobil almarhum si kakek lurus, teman-teman. Jadi sekarang sudah bagus, apa-apanya bagus gitu, teman-teman. Dikarenakan mobilnya sudah beres, dipasnya sudah bagus, alhamdulillah. Kita pulang dulu ya, teman-teman. Kita pulang ya. Terima kasih yang sudah nonton, dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe.